teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rachel Chan ya. Nah, hari ini saya libur hari Minggu kan. Nah, tapi hari ini saya enggak ada acara kemana-mana sih. Cuma tadi saya itu biasalah wajib bulanan ya. Oh iya teman-teman semuanya ya, sebelum dilanjut jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara nih like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru ngeklik atau nonton video saya, diteruskan ya untuk selalu support ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah dukung ataupun yang baru nonton. Terima kasih atas dukungannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Amin. Jadi hari ini tuh sebenarnya ada rencana pergi. Cuman kemarin itu kan ada angin gede gitu, hujan angin ya, jadi kita mau pergi-pergi itu was-was ya, soalnya ini kan katanya masih mau ada angin susulan gitu. Jadi cuma biasa buat bulanan keluarga sama ini jalan-jalan ke mall aja sebentar gitu ya. Kita kan meskipun libur kan ya, kita buat keamanan sendiri ya teman-teman ya. Kita namanya di rantau, di negara orang, kita harus bisa jaga diri sendiri gitu kan teman-teman ya. Nah teman-teman, di lantai atas ini food market. Food market itu semuanya restoran-restoran. Jadi kalau mau makan apa aja tuh di sini ada. Nah, enak di sini tempatnya, enak banget tuh. Asik tempatnya teman-teman. Tapi berhubung hari ini itu cuma jalan-jalan, kita nggak lihat-lihat makanan ya teman-teman ya. Soalnya di luar itu udah mau hujan, ada angin, masih kayak angin nomor 3 gitu. Jadi kita mesti hati-hati dan nggak perlu jauh-jauh. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nemenin saya jalan-jalan. Ini saya sebenarnya jalan-jalan bertiga ya, saya sama teman saya dua lagi ya. Tuh lurune kayak kayak 100-an, tepatnya lantai 100 menuju. Murah mah. Masalah sudah dikasih enak kayak susulan ngono lho.